sebelum drama acara lagi ada isu-isu pasal dia punya apa ke siapa so actually macam mana benda tu boleh terjadi? Saya rasa benda tu sangat remeh. Macam pada saya, saya tak kisah sangat pun pasal benda tu. Tapi benda tu terjadi sebab saya faham orang pertikaikan macam mana calon boleh ada SPM saja nak bertanding di peringkat DUN. Dia macam ni lah. Saya diberi, masa saya gagal dan saya bangkit balik sebab saya diberi peluang kedua dan saya tidak mempersiakan peluang kedua saya, dan sebab itu saya bekerja keras daripada bawah, dan itu sebab pada usia saya 41 tahun saya VP di sebuah bank antarabangsa di Malaysia. So kalau saya boleh lakukan walaupun saya hanya ada sijil SPM, dengan niat yang saya ada, dengan semangat yang saya ada tu, saya pasti saya boleh lakukan apa saja. Pengalaman wanita ni, jika kalau dipilih, ini yang akan mendorong untuk bantu wanita-wanita betul yang mungkin kekurangan. Betul. Itu yang saya akan lakukan lah. Sebab kadang-kadang kita tahu wanita ni kadang-kadang dia bila dia alami kesusahan, dia akan mungkin cepat give up ke apa. So saya nak ingin menjadi inspirasi kepada anak-anak muda, wanita, dan macam wanita yang berkejaya ataupun wanita yang single mother. Itu yang ingin saya lakukan lah. Okay, baru-baru ni sebelum PR ni kan ada di kerajaan keluarga tak boleh campaign ketiga hal kan. Apa pandangan wanita? Saya rasa itu sangat isu yang sangat sensitif. So okay, seperti anda tahu, muda ni kita, ideologi kita adalah politik baru. So benda-benda yang menyebabkan benda sensitiviti ni saya takkan usik dan komen. Dan fokus saya adalah lebih kepada politik khidmat dan politik dasar. Dan itu yang muda ingin lakukan.